Pemirsa, warga desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kebumen digemparkan dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan. Jasad bayi yang malang tersebut ditemukan terbungkus plastik di aliran sungai irigasi. Penemuan mayat di sekitar saluran irigasi desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kebumen, penemuan berawal dari kecurigaan salah satu warga setempat yang melihat kaki kecil keluar dari bungkusan plastik tersebut. Dari kecurigaan tersebut, akhirnya warga menepikan bungkusan plastik dan ternyata saat dibuka, warga mendapati bayi mungil berjenis kelamin perempuan yang sudah dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, menurut Kasubag Humas Polres Kebumen, Ibtu Tugiman menyampaikan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Inafis Polres Kebumen dan Polsek Sruweng, kuat dugaan bayi sengaja dibuang oleh orang tidak bertanggung jawab. Dan hingga sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian, termasuk jenazah telah dibawa ke RSUD Margono Soekarjo Purwokerto untuk dilakukan otopsi. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.